diapain ini? Gak diapa-apain kok. Tenang aja, jalan-jalan sore aja. 62, 64, 66, 65, 66. Iya. HSR, balik lagi sama gua Aldi Rais di channel Velg Terlengkap dan Terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di episode kali ini seperti biasa ya, kalau kalian udah lihat ada Obri, terus ada Edutown Park Arena. Nah, udah pasti kita akan ngajak orang untuk duduk di dalam Obri, jalan-jalan sore, terima challenge dari kita seperti biasa. Nah, pada kesempatan kali ini gua sudah mengundang teman-teman dari media, itu ada dari Grid Auto dan Seva ID. Kita langsung berkenalan aja. Ini dia. Ayo, Mas Adit. Wah, apa kabar, Mas? Yoi, mantap. Mas Adit dari Grid Auto. Dari Grid Auto. Ini kerjaannya review-review mobil orang ya? Iya, yang modif-modif. Yang modif-modif. Yoi. Ya kalau Obri kan standar, Mas. Waduh, ada standarnya ya. Standar aja kok. Oke, deh. Yang modif-modif aja. Tapi sebelum Mas Adit boleh review, Mas Adit harus ngerasain dulu di dalam mobil. Waduh, gua diapain ini? Ya, ngapain kok? Tenang aja, jalan-jalan sore aja. Ready? Langsung berangkat. Gak dia apa-apain. Sehat Mas Adit? Sepertinya akan tidak sehat. Sehat dong. Kita cuma mau jalan-jalan sore aja. Oke, siap. Siap? Nah. Udah ready? Udah pasang seatbelt? Udah. Aman. Astrid! Di situ dia. Coba, kasih tau Astrid. Apa tuh? Boleh dibuka dulu. Boleh dibuka? Oke. Okay. Nah. Cari yang paling tebel. Amplopnya. Oh, ini. Enggak dong. Mau curang dia. Tidak bisa. Astrid itu orangnya licik. Nah, jadi, start dulu. Jadi di dalam sini itu ada uang. Nah, nanti Mas harus ngitung berapa totalnya. Pakai tangan nih. Enggak pakai tangan dong. Itu pakai tangan. Oke, yang pasti kalau misalnya nanti Mas Adit gagal, akan ada punishment dari gua. Waduh. Tapi kalau Mas Adit berhasil, Mas Adit boleh punish, boleh cari hukuman lah buat gua. Waduh, challenge nih. Gimana? Oke, siap. Hah? Udah siap belum? Siap. Gua langsung keluarin. Nah, dulu dong. Ntar keluarinnya pas di kon kedua. Oh, kon kedua. Ya. Siap. Jalan sore dong. Kenapa? Iya. Berapa, Mas? Berapa? Kita tanya, Boy. Tadi sih gue hitung jumlahnya 34 apa 36 ya yang gue hitung. 34 apa 36? Ini yang udah keluar doang. Iya, yang udah keluar. Semuanya. 36 kayaknya. 36 ya? Jadi 36.000. Itu coba ribuan. Yang udah keluar coba hitung, Srit. Ini yang udah keluar nih. Iya. Yeah. Gampang banget seribuan doang. Iya. Anjir, gemeter kaki gua. Enggak seribuan. One hour later. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30. 33, 34, 35, 36. Benar sih 36, tapi enggak semua. Gila, banyak banget, coy. Enggak semua. Jadi iya, seribuan gampang. Lu cuma 1, 2, 3. Yang dari tadi mah ada yang 100.000, ada yang 5.000.
Lu paling gampang sebenarnya. Anjir, banyak banget. Jadi lu gagal, Mas. Waduh. Lu harus siap-siap terima punishment dari gua. Aduh, diapain nih gua nih? Tenang aja. Yang disuruh lompat karung. Lompat karung ide emang bagus sih. Iya. Bener juga ya? Lompat karung itu dia pakai karung terus loncat gitu. Enggak salto. Ya iyalah loncat. Hah? Waduh. Ide buruk. Kalau enggak bagi teman-teman subscriber boleh deh kasih komentar di bawah kira-kira buat Mas Adit dari Grid Auto ini kira-kira punishment-nya apa yang paling tepat. Waduh. Jadi kita akan ngikutin kemauan dari subscriber. Waduh, jangan kejam-kejam ya, guys. Oke, Mas Adit, thank you. Thank you, Mas. See you next content. Oke. Lanjut. Oke, boy. Itu tadi dari Grid Auto. Sekarang dari selanjutnya adalah dari seva.id. Kalau kalian pernah nonton channelnya pasti kalian kenal lah sama orangnya. Ini dia. Ayo Mas, ini Mas. Aduh. Apa kabar, Mas? Perkenalan diri dulu dong, Mas. Oke, guys, nama gue Rico, gue dari seva.id. Waduh. Kalau enggak salah tuh lu sering-sering review-review mobil gitu ya? Iya, benar. Tapi khususnya lebih ke modifikasi sebenarnya. Jadi mobilnya udah modifikasi. Iya, akan gue review. Kalau Opri sih belum dimodifikasi sih. Opri kayaknya kurang modifikasi mungkin. Kurang modifikasi. Kurang banyak, karena ini udah banyak sekali sebenarnya. Kurang banyak apa lagi gitu maksud gue. Nyindir apa gimana, gak ngerti gue. Oke lah, jadi intinya Mas, sebelum lo review mobil gue, lo harus cobain dulu ada di dalam. Benar, iya benar yes. Juga sih, nanti Obre akan ada di channel gue ya. Ada, nanti akan ada di channel seva.id. Akan ada reviewnya ala seva.id. Ala seva.id. Iya, betul banget. Oke, lo langsung masuk mobil aja Mas. Oke, siap. Kita cobain di dalam. Oke. Ini apa nih challenge-nya? Enggak ada, nanti aja, lihat nanti aja gimana. Gimana? Udah siap, Mas? Udah. Coba siap aja deh. Lu mencoba siap ya? Coba siap. Ya kan selama ini lu review-review mobil nih, kali ini lu ada di dalam mobil. Oke. Okay. Iya kan? Nanti siapa tau next-nya gua suruh lu review mobil sambil slalom, ya kan? Okay, siap. Udah siap? Oke, okay, siap. Astrid! Oh, di situ dia. Gimana, Astrid? Sebenarnya masih sama kayak tadi sih. Cuma oh, masih sama. Amplop. Cuma beda amplop. Oke, boleh dibuka, Mas? Iya, boleh dibuka aja. Apa nih, beceng? Dibuka aja. Buka. Ah, boleh diambil amplopnya? Nah, okay. Jangan dibuka dulu. Itu isinya duit. Buat gue? Oh, nggak apa-apa buat lo. Tapi kalau misalnya lo jawabnya dengan benar, lo boleh lah ambil duitnya, nggak apa-apa. Oke? Oke. Nah, jadi sekarang gue akan melalui, kita akan jalan-jalan sore. Nah, lo hitung duitnya. Lo boleh buka duitnya setelah lewatin dua kon. Satu, dua. Itu yang tengah. Oke, okay, siap. Oke? Okay? Hey. Ditutup dulu dong. Okay, lo udah pernah belum, Mas? Udah. Udah pernah slalom? Udah. Sama siapa? Sama abang lu? Ya itu drifting. Eh, belum. Soal iya, kalau sama belum? Berapa? 750. Oke, ayo kita turun. Kita buktikan. Dijawab dengan PD sih. 750. Sejujurnya gua trauma sih, Bro. Kenapa? Melakukan aktivitas pada saat begini. Why? Mual. Sekarang mual. Lagi konsentrasi, terus tiba-tiba lu ajak gua putar-putar gitu kan. Sejujurnya gua trauma tadinya. Sekarang kok lebih fun ya? Ya lebih fun, karena ini gue hitung totalnya ada 750.000. Oke, coba kita hitung. Street, bener nggak? Kan sisa? Sisa tapi, sebenarnya dia kalah. Sisa soalnya duitnya. Oh, gue kalah ya? Iya dong, 200, 300, 400, 42, 44, 46, 48, 500, 52, 54, 56, 58, 600, 62, 64, 66, 65, 66. Iya. Oke. Akan jadi lu ya. Berapa dong? 67. Salah, 68. Berarti. Hah? Berarti kan tuh. Berarti balik gua kerjain kan ya kan. 200, 300.
700. Ya kan? 705. 700. Kalah. Kan gue bilang 750 tadi. Iya. Ini enggak mungkin. Enggak mungkin 50.000. Ya. Oke, berarti lo udah kalah. Iya, ini pun juga tapi lihat dong cek sisanya. Sisanya segini. Sisanya 250.000. Aduh, gimana sih? Gimana nih, Mas? Hah? Gimana? Enggak jadilah. Seharusnya challenge lu adalah lu suruh akuntan. Akuntan di sini atau apa? Teller. Teller bank ya? Teller bank lu suruh sini hitung duit. Boleh, boleh juga. Boleh. Next time gua akan coba manggil teller bank ke sini. Untuk masukin benang dalam jarum. Kok beda? Lu ya beda dong. Itu kan challenge. Challenge itu harusnya berbeda. Si Hardy Classic lu challenge-nya begitu, masukin benang dalam jarum. Masalahnya bukan masalah itu. Gua udah basah duluan. Oh. Kalau sama dia basah gua. Amcong. Gua juga merasa gagal jadinya bikin challenge yang merugikan diri gua sendiri. Oke, Mas. Nih, berhubung lo kalah, lu harus dapat punishment dari kita. Punishmentnya gampang. Ayo teman-teman subscriber, ayo boy, silakan boy, kalian isi di kolom komentar kira-kira punishment apa yang cocok buat Mas Rico dari Seva.id, ya kan? Ya pasti kalian udah sering nonton channel Seva.id kan? Udah dong, pasti ya kan? Nih, udah kenal sama dia nih. Ayo sekarang kita kerjain dia. Silakan kalian pilih challenge-nya, yang penting jangan yang keterlaluan lah. Yang biasa-biasa aja tapi yang ya bikin dia agak-agak malu-malu dikit juga enggak apa-apa. Ya enggak? Ya boleh, oh. Boleh, oke. Oke, Mas Rico, thank you so much. Thank you. See you. Besok lo boleh review mobil gue dah. Siap, dah. Siap. Thank you ya. Thank you, Di. Oke, okay, Heister. Itu dia tadi keseruan gue bareng sama teman-teman dari Grid Auto dan dari Seva.id. Kira-kira punishment-nya apa aja nih? Gue masih gak sabar sih. Tapi kalian harus komentar di bawah kira-kira apa aja nih untuk si Mas Adit sama Mas Rico. Bikin yang berbeda ya. Nanti kita akan paksa mereka untuk bikin challenge tersebut. Bikin harus melakukannya. Dia pikir Obri ini sembarangan ya? Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Gue Aldi Rais undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa, ingat velg, ingat HSR.